ala qadri tashahudihi wa salatuhu ala rasulillah wa salatihi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali berkumpul untuk melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah di Majelis Ta'lim Warratib Al-Inabah. Pertemuan sebelumnya kita baca bersama-sama adab imam dan makmum. Sekarang masih tetap di bab yang sama. Akhir yang kita baca adalah bahwa imam setelah baca surat Al-Fatihah disuruh berdiam sesaat, dianjurkan berdiam sesaat. Agar apa? Biar kembali nafasnya dan kesempatan untuk makmum baca surat Al-Fatihah. Jadi ketika imam baca surat, kan habis Al-Fatihah baca surat, imam baca surat, makmum bisa fokus mendengarkan. Makmum bisa fokus mendengarkan bacaan surat imam. Misal imam baca Fatihah, berhenti. Setelah Fatihah, amin, berhenti. Ukurannya berapa lama berhentinya? Sekiranya makmum cukup baca Fatihah. Setelah itu baru baca surat. Misal qul ya ayyuhal kafirun atau qul a'udzu birabbin nas, baca. Jadi makmum bisa mendengarkan bacaan imam. Makmum bisa mendengarkan bacaan imam dan gak terlambat nanti. Gak ada yang namanya makmum cerita ketinggalan bacaan sampai imamnya ruku. Dan ini gak lama ya, hanya 1 menit gak sampai, sebentar saja. Cuman kalau digoda setan rasanya lama. Dan juga makmum la yaqra'ul ma'mumu surata fil jahriyati. Makmum gak perlu baca surat, cukup baca surat Al-Fatihah saja dalam sholat jahriyah, yaitu sholat maghrib, isya dan subuh. Rokat pertama, rokat kedua, cukup baca apa? Baca Al-Fatihah aja, gak usah baca surat. Dengarkan aja bacaan suratnya imam. Illa idza lam yasma' sautal imami. Kecuali makmum gak denger sama sekali suaranya imam. Jadi makmum sholat maghrib gak ada kedengaran apa-apa, gak denger apapun. Yaudah, baca Al-Fatihah. Habis baca Al-Fatihah, baca surat gak apa-apa. Daripada kita melamun nungguin imam ruku, mendingan menyibukkan diri dengan bacaan Al-Quran. Selanjutnya adabnya imam, wala yazidul imam wala thalathin fi tasbihati ruku'i wa sujud. Imam dianjurkan, disunnahkan tidak menambah dari 3, jumlah 3 pada tasbih ruku' dan sujud. Jangan lebih 3 ketika baca tasbih waktu ruku dan sujud. Ruku Allahu Akbar subhanahu rabbiyal azim ya hamdi. Itu baca tasbihnya berapa? 3 saja, jangan lebih. Jangan lebih. Ini ketika makmumnya tidak terbatas kata ulama. Jadi kalau makmumnya jamak cukup banyak kumpul macam-macam golongan, jangan lebih dari 3. Nah, kalau makmumnya mutajarridin kata ulama, makmumnya orang yang memang udah biasa ibadah saja, silahkan dijadikan 10. Jadi tasbih rukunya 10, kira-kira seperti itu. Tasbih sujudnya sekiranya 10. Imam Anas bin Malik ya, ketika sholat menjadi makmum, imamnya waktu itu Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz setelah sholat beliau mengatakan, saya ya apa, Umar bin Abdul Aziz ini dikatakan oleh beliau, saya tidak pernah menjadi makmum seseorang yang sholatnya mirip seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Rasulullah sholatnya begitu. Ketika jamak kumpul tasbihnya nggak pernah lebih dari 3. Tapi kalau ada orang-orang biasa sholat berjamaah bareng kumpul, tasbihnya sampai 10. Jadi ada 2 riwayat dalam Ihya dijelaskan, ketika ruku baca 3, ketika ruku baca 10. Ada 2 macam riwayat. Nah, 3 itu kalau lagi kumpul jamaah. Nah, sekarang kebanyakan jamaah
Gak tahan kalau 10 pada bingung nanti kalau rukuk. Kalau awas betul dari rukuknya sampai tasbih 10. Ya sesuaikan. Pas sholat sendiri silahkan sampai 100 gak apa-apa biar. Rukuk tasbihnya 100 tidak apa-apa. Ini kalau jadi imam. Wala yazidu fit tasyahudil awwali. Dan juga sama, jangan nambah dalam tasyahud awal ba'da qawlihi Allahumma salli ala Muhammad. Jangan nambah kalimat setelah Allahumma salli ala Muhammad langsung bangun berdiri dalam tahiyat pertama. Tahiyat pertama kan at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Langsung bangun kata Imam Muzali. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bangun. Enggak usah pakai wala ali sayyidina Muhammad, enggak perlu. Di tahiyat pertama ya. Di tahiyat pertama. Langsung bangun. Kenapa? Karena tahiyat awal itu didasari ringkas. Mabniun didirikan atas ringkas al-takhfif. Jadi enggak usah lama-lama. Itu kalau jadi imam. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi. Jadi habis tahiyat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Enggak usah ditambahi lagi setelah Allahumma salli ala Muhammad. Ingat tahiyat awal ya. Kalau tahiyat kedua baca wa ala ali sayyidina Muhammad. Soalnya itu sunnah abad. Kalau enggak dibaca sujud sahwi. Ini yang mu'tamad. Ini yang mu'tamad di mazhab kita Imam Syafi'i. Ada juga ulama yang mengatakan wa'ala ali, ya enggak ada masalah, itu perbedaan pendapat. Sampean mau baca juga enggak apa-apa, tidak juga enggak apa-apa. Cuman yang disampaikan Imam Ghazali sekarang yang kita pelajari dan yang dipakai sama imam fikih kita, Imam Ghazali, apa Imam Nawawi dan di madhab kita Imam Syafi'i. Jadi sunnahnya memang hanya lafaz Allahumma shalli ala Muhammad. Itu kalau jadi imam pakai itu. Sendiri juga sama pakai itu aja memang. Cuma kalau mau ditambahin ketika sendiri tidak ada masalah. Ya. Nah, itu khilaf-khilaf kayak gini kita enggak usah terlalu repot. Oh, kok enggak pakai wala ali sayyidina Muhammad? Enggak mau kan nyebut keluarganya Rasul, bukan itu yang dimaksud. Ini bukan enggak mau nyebut wala ali. Kalau enggak mau nyebut wala ali itu bukan di salat aja, seluruh waktu selawatnya Allahumma shalli ala Muhammad. Baru enggak mau nyebut keluarga Nabi Muhammad. Kalau cuma pas tahiyat awal karena ngerjakan hukum fikih yang kuat, bukan karena enggak suka. Toh buktinya di tahiyat akhir dibaca. Habis sholat ketika baca doa, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bukan karena ada sesuatu, tetapi memang karena dasarnya tahiyat awal itu ringkas. Oke. Jadi kalau tahiyat awal yang jadi imam bacanya gini aja, Allahumma shalli ala Muhammad. Itu paling apa namanya? Afdol yang dijelaskan Imam Ghazali. Tahiyat awal ya, saya ulangi tahiyat awal bukan tahiyat akhir. Kalau tahiyat akhir pakai wa yaqtasiru fi rak'atain al-akhiratain 'ala al-Fatihah. Dan di dua rakaat akhir hanya membaca surat Al-Fatihah. Di dua rakaat akhir artinya rakaat ketiga dan keempat enggak usah baca surat, itu semua udah tahu ya. Jangan surat Isya, rakaat pertama kedua baca surat, rakaat ketiga keempat baca surat juga, enggak ada usah. Hanya baca surat Al-Fatihah. Kecuali tadi sampai jadi makmum baca Fatihah selesai, ini rakaat ketiga. Rakaat keempat habis baca Fatihah, ini imam kok ada ruku-ruku. Fatihahnya imamnya lawas, daripada bengong, daripada diem melamun, enggak apa-apa baca surat kata ulama. Ya karena enggak ada faedah berdiam. Itu yang disebutkan Imam Nawawi. Wala yutawwil 'alal qaumi. Dianjurkan imam jangan melama-lamakan atas makmum. Jangan terlalu melamakanlah makmum. Dengan apa? Tadi sudah dijelaskan dan tambahan wala yazidu du'ahu fi tasyahhudil akhir. Dan tidak wala yazidu du'ahu, tidak menambah doanya. Imam jangan nambah doa bacaannya dalam tasyahhud akhir ala qadri tasyahhudihi. Kecuba melebihi ukuran tasyahudnya wa salatihi ala rasulillah, dan melebihi ukuran solawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi biar baca tahiyat akhir itu kan tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamualaikum wa alaikum 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 w
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bisa. Nah, doa tahiyat akhir kan ada baca doa tahiyat akhir. Jangan kelamaan. Afdolnya lebih pendek dari bacaan tahiyat. Doa tahiyat akhirnya lebih pendek dari bacaan tahiyat. Misal bacaan tahiyat akhir kita dan sholawat kita 1 menit misal. Jadi doa tahiyatnya enggak, kalau bisa jangan sampai 1 menit. Ya. Jangan sampai 1 menit. Misalkan bacaan tahiyat akhir tuh enggak sampai 1 menit. Paling 40 detik atau 30 detik. Tahiyatul mubarakatuh, shalawatut thayyibatul lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Enggak sampai 30 detik. Berarti doa tahiyat akhirnya jangan sampai 30 detik, harus lebih pendek. Sunnah lebih pendek. Kalau lebih panjang dari tahiyat akhir, doanya panjang. Doa yang sudah dibaca, yang biasa dibaca, Allahumma ighfir li dambi, wa Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal mu'akhir, la ilaha illa anta. Allahumma inna na'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. ومن فترة القبر ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن المغرب وعثم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. Dibaca semua, digabungkan, jumlahnya lebih banyak dari tahiyat akhir, hukumnya malah makruh bagi imam, kata Imam Nawawi al-Bantani. Malah makruh jadi imam, apalagi tambahin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Terus saya baca semua doa tahiyat akhir, makmumnya bubar, kok enggak salam-salam imam. Makruh, tapi enggak batal sholatnya ya. Yang penting doanya yang ma'thurah dan menggunakan bahasa Arab. Kecuali kalau sudah doa tahiyat sebetulnya ya, di tahiyat akhir itu ada doa yang ada riwayatnya, itu aja yang dibaca. Jangan tambah-tambahi yang lain. Kalaupun dapat ijazah dari ulama disuruh ini dan itu, seandainya ada terus enggak ada riwayatnya, dibaca pas sholat sendiri. Baik, ulun dapat ijazah dari guru. Kalau tahiyat akhir suruh baca ini, silahkan baca pas sholat sendiri. Jangan ketika jadi imam, biar enggak memanjangkan bagi makmum. Ya memang enggak batal sholatnya, cuman lebih afdol ringkas. Wa yanwil imamu inda taslim assalamu alal qom. Dan imam berniat ketika salam, berniat memberikan salam alal qom, atas makmum. Jadi imam tuh waktu salam kayak gini ya, assalamualaikum warahmatullahi, niat di hatinya ngasih salam kepada makmumnya yang di kanan. Ngadap ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi, niat juga sekaligus memberi salam kepada makmum yang di kiri. Tambahan itu, ketika kita salam kan niat ngerjakan rukunnya sholat, itu udah jelas. Salamnya ini diperuntukkan untuk siapa? Untuk malaikat, untuk seluruh makhluk Allah yang beriman yang ada di arah penjuru kanannya. Kalau jadi imam, tambahin untuk makmum. Begitu juga sama ketika ke kiri, untuk seluruh makhluk Allah yang beriman yang ada di arah kirinya, plus makmum. Itu imam seperti itu. Wa yanwilkum bitaslimihim jawabahu. Nah, nanti makmumnya ketika salam niat menjawab salamnya imam. Ini contoh ya, saya di sini, imamnya di kiri saya, imam di kiri saya. Kan imam waktu ngadep kanan ngasih salam saya, niatnya kan ngasih salam saya plus makmum yang di kanan. Jadi nanti saya waktu salam ke kiri niat jawab salamnya imam, karena imam di kiri saya. Jangan pas salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, niat jawab salamnya imam, imamnya di kirinya. Jadi ketika posisi kita dilihat ya, ini misal contohnya saya di sini, imamnya di sini, di kiri saya. Jadi kapan saya niat jawab? Waktu ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan waalaikumsalam ya. Oh, jawab imam waalaikumsalam. Enggak, assalamualaikum tetap. Cuman niat menjawab salamnya imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, imam di kiri. Kalau imamnya di kanan, waktu saya ngadep ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi. Niat menjawab salamnya imam. Dan seperti yang dulu pernah kita bahas, waktu salam kayak gini caranya. Assalamualaikum, sampai lafat mim, baru nengok ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Balik. Assalamualaikum warahmatullahi.
balik. Ya, itu cara nengoknya aja ada pahala sunnahnya. Kalau kita nggak belajar mana tahu. Kalau kita nggak belajar akhirnya tidak terbiasa. Jadi cukup niat menjawab, lafadznya tidak perlu dirubah. Assalamualaikum warahmatullahi. Wa yalbathul imam sa'atan ba'dama yafraghu minas salam. Imam diam di tempatnya, jangan berubah sesaat setelah selesai salam. Seukuran apa? Seukuran bacaan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbina bisalam wa adkhilal jannata darus salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Sebentar aja ukuran itu. Wa yaqbalu 'alan nasi biwajhihi, lalu menghadap kepada makmum. Lalu menghadap kepada makmum. Cuman dijelaskan sama imam-imam. Ini ada perbedaan pendapat ya. Dijelaskan sama imam. Artinya menghadap kepada makmum itu bukan berbalik ke makmum. Syekhul Islam mengatakan menghadapnya kalau mau doa, mau zikir. Kayak sekarang kan imam-imam kan habis salam wiritan dulu berdoa. Itu gimana? Menghadapnya ke arah kanan. Menghadap ke arah mihrab. Jadi ini misal kiblat di situ. Kita kiblatnya di sana ya. Ya pas ini kayak gini apa? Kebalik. Ngarapnya ke sana berarti. Ini anggap sudah ini. Ini kiblat di depan saya situ ya. Selesai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca Allah mandat salam. Minta salam. Waalaikumsalam. Salam. Sampai. Tabarakta Rabbana. Ya darjalali wa ikram. Ngadap ke kanan. Nah, baca doa. Baca wirid. Sampai selesai. Baru nanti terakhir ngehadap ke makmum. Kalau mau bangun. Jelas ini ya, ini yang seperti yang kita lihat imam-imam kita. Nah, kecuali kayak habis maghrib. Kan ada la ilaha illallah, la ilaha syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan berubah posisi duduknya, habis maghrib dan habis subuh. Jangan diganti posisi duduknya, tetap menghadap kiblat. Jadi tambahan, bukan seukuran Allahumma anta salam, tapi tambahan tadi. La ilaha illallah, la ilaha syarikalah, 10 kah? 10 kali sama Allahumma ajirna minan nar, 7 kah? 7 kali. Wa yaqbalu 'ala an-nas bi wajhihi wa la yaltafit in kana khalfahu nisa'un liyansarifna awwalan. Jangan nengok jika di belakangnya imam ada perempuan. Ini yang dimaksudkan perempuan ajnabiyah. Jangan nengok ke belakang. Jadi misal nih, jadi imam, ini saya ngadep ke kanan ya. Ini makmum di sebelah kanan saya sudah kan baca doa. Nah, ini makmum, belakangnya makmum perempuan. Jangan ngadep ke sana. Takut kelihatan perempuannya. Nah, kalau sekarang enak sudah ada apa namanya? Tirai, ada satir, ada penutup. Tapi kadang-kadang penutupnya dibuka. Nah, tapi kalau sholat ditutup kan alhamdulillah, biasanya pas pengajian dibuka. Nih, katanya kalau kadang kelihatan ustadznya enggak paham. Nah, Ustaz ngomong apa, kedengaran suara aja, gak bisa khusyuk. Ya, kita ini di Indonesia ikut call yang lemah-lemah sudah gak apa-apa. Yang penting daripada tidak. Kalau seharusnya, kalau yang hati-hati, gak ada. Perempuan udah belajar sama Ustaz, harus ngeliat Ustaznya, gak harus itu. Ya, emang ada perbedaan pendapat ulama ya. Ya, cuman kita ini, saya kita yang penting itu kita tahu. Kita gak nyalah-nyalahkan, yang penting kita tahu. Ini kita ini tingkatannya ambil yang gampang-gampang aja. Ibarat kata ini kita ikut masih kelasnya PAUD. Jadi ya, ya kada apa-apa daripada kelasnya kelas masih daripada enggak. Nah, afdolnya sebetulnya paling bagus itu guru enggak ngelihat ke santri, santriwati misalnya kalau perempuan, perempuannya enggak ngelihat juga ke ustadznya. Karena sama aja sebetulnya. Hukumnya itu sama saja. Ngelihat yang bukan mahram mau lagi belajar ataupun tidak, hukumnya sama. Sama-sama berdosa. Cobanya kita tadi yang saya bilang ya, kita nggak ngebahas khilafnya, sudah ikut yang gampang-gampang. Tapi untuk sholat kayak gini, dimulai dari sholat, hati-hati. Jadi imam, jangan ngehadap ke belakang. Kalau di soft belakangnya ada perempuan yang ajnabi, biar nggak kelihatan. Habis sholat khusyuk-khusyuk, ngeliat ke belakang ada perempuan. Hilang nanti khusyuk sholatnya, hilang nanti pahala doanya, bisa timbul syahwat, malah selesai sholat, habis pahalanya. Jadi ngumpulkan pahala sholat khusyuk dapat pahala 100, ke belakang ngelihat maksiat langsung minus 200. Kan sayang kayak gitu.
Jadi dan ini juga ada sebetulnya. Ini di majelis taklim di mana-mana. Ya, kalau bisa. Jadi selesai acara, perempuan bangun, minggir. Itu kalau ya lain kalau tuan rumah ya, ini lain ya. Ini seandainya kalau majelis diatur laki perempuan. Selesai, perempuan kan di belakang biasa, terpisah. Perempuan bangun, minggir dulu. Pulang. Baru habis itu yang laki bangun. Kenapa? Jadi yang laki enggak ngelihat-ngelihat. Kalau laki bangun, perempuan bangun, satu, bahaya, sentuh-sentuhan. Apalagi tempatnya rapat, padat. Jalan bareng, saring kelihatan. Tapi kalau ayo perempuan bangun dulu, terus jalan, biasanya lebih aman. Nah ini kalau bisa, itu yang paling afdol. Ya cuman saya pahamin, gak semua tempat bisa kayak gitu. Kadang yang hadir, laki perempuan, suami istri. Kalau perempuan bangun duluan, kemana? Masa perempuan semua akhirnya rapi nunggu di parkiran. Ya sama aja, gak ada gunanya juga bangun duluan. Nanti intinya, ini cuman hukum sebisa mungkin dikerjakan. Disampaikan karena ini hukum yang afdol. Ini hukum yang bagus, caranya begini. Nah masalah prakteknya nanti sulit, ini itu. Kalau sulitnya bukan karena hawa nafsu, memang sulit betulan, ya lain cerita. Nah kayak sholat begitu di masjid. Perempuan bangun dulu keluar. Ini perempuan bangun keluar, yang di masjid lakinya semua, suaminya semua. Akhirnya perempuan duluan keluar, parkiran semua nungguin di parkiran, kesian. Atau sama-sama nanti yang laki keluar ke parkiran kelihatan juga misal. Ya kalau kayak gitu lain cerita sudah. Sama-sama terlihat ibarat kata. Daripada lebih banyak fitnah di luar masjid, mendingan bangun. Wala yakumu ahadu minakum hatta yakumul imam. Ini adab ini. Jangan ada makmum yang bangun sampai imamnya bangun terlebih dahulu. Ada yang mengatakan ulama. Cuman ini bukan buat meledek orang ya. Orang yang bangun setelah salam tanpa baca doa atau apa juga dikatakan apa namanya? Bukan mengejek. Dan bukan betulan, bukan hakikat, bukan nyata, bukan asli gitu loh. Cuman diibaratkan dia itu seperti anaknya setan. Jadi siapa itu anaknya setan? Siapa itu anaknya setan di dunia? Ada manusia tapi punya predikat anak angkatnya setan misal. Siapa itu? Orang yang mencuri setelah salam. Jadi assalamualaikum, langsung hilang. Orang belum selesai salam dia sudah bangun duluan. Tapi ini ingat ya, ini bukan buat ngeledek orang, bukan buat ngomongin orang. Kalau yang ngeliat orang kayak gini husnudon, barangkali dia sudah kebelet, gak tahan. Kan uzur. Gak apa-apa. Nah ini dianjurkan kayak gitu ya. Jangan langsung bangun kalau habis salam. Tunggu dulu sebentar, tunggu imamnya bangun. Imam berdiri, baru makmum berdiri. Makanya imam tuh jangan kelawasan. Kalau wirid di tempat umum, apalagi masjid yang orang semua mampir, ambil yang wajib, ambil yang ada riwayatnya. Enggak usah ditambahi macam-macam doanya, jangan panjang-panjang. Malah ada beberapa sufi nganjurkan kalau doa itu jangan lebih dari 7 kalimat. Jangan lebih dari 7 permohonan. 7 aja. Loh, kenapa? Lihat akhir surat Al-Baqarah. 7 aja permintaan. Dan doanya Nabi Ibrahim, 7 aja permintaan. Di Al-Qur'an itu doa yang bersambung paling banyak 7 permintaan. Nah kalau kita berdoa dianjurkan kayak gitu ketika apa jadi imam misal untuk memperingkas. Nah kecuali makmumnya lagi tenang atau makmumnya kayak kita nih jamaah memang nggak buru-buru, silahkan perbanyak doa paling afdol. Haitsu syaa an yamini aw syimalihi wal yaminu ahabbu ilaihi. Dan imam kalau bangun ke arah kanan ataupun ke arah kiri sama saja kata Imam Ghazali. Kalau bangun, misalkan berdiri, jalannya tuh ke kanan apa ke kiri? Ini dibahas sama ulama. Keluarnya tuh ke kanan atau ke kiri? Sama saja. Pintu yang mana kah? Terserah. Cuma kata Imam Ghazali, al-yaminu ahabbu ilayya. Kalau yang ke arah kanan, lebih saya sukai bangunnya. Jadi ke arah kanan. Karena arah kanan ini lebih afdol. Jadi bangun ke arah kanan lebih dicintai. Wala yakhussul imamu nafsahu biddu'ai fil qunuti subhi. Dan imam tidak mengkhususkan dirinya dalam doa ketika kunut salat subuh. Jangan baca Allahumma hdini, bal yaqulu Allahumma hdina. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait. Kasihan makmumnya enggak didoakan.
Ya Allah ampuni aku, beri hidayah aku, beri aku keselamatan. Lu makmumnya kemana? Enggak didoakan. Jangan. Baca Allahumma, Allahumma dina. Wajahnya ini sebetulnya pelajaran. Kalau seseorang memimpin doa, dia kayak jadi imam, memimpin doa, bacanya dhamirnya pakai dhamir jamak, Allahumma hdina, Allahumma ghfir lana. Riwayatnya dari Rasulullah nih, misal. Rasulullah bilangnya nih, Allahumma ajirni minan nar. Nih hadirin sekalian. Memang ada pendapat ulama kayak gitu ya. Allahumma ajirni minan nar. Jadi kalau habis sholat nggak mau baca Allahumma ajirna, bacanya Allahumma ajirni aja. Soalnya riwayatnya begitu. Betul betul, nggak ada masalah. Memang riwayat kayak itu. Cuman coba bayang gambarkan kayak gini. Bahasa Arabnya itu, ya Allah bebaskan aku dari api neraka. Rasulullah ngajar, hey kalian baca doa ini. Bebaskan aku dari api neraka. Anggap pakai bahasa Indonesia, jangan ke bahasa Arab dulu. Bayangkan ini bahasanya kayak gini kan, kita orang Indonesia. Ya Allah ampuni aku, bebaskan aku dari api neraka. Bacalah sampean, karena sampean disuruh baca sendiri. Seandainya pian sahabatnya misalnya, ya Allah ampuni aku dari api neraka. Terus pian lagi mau doa, ada anak ada istri, mau ngedoakan mereka berdua. Pian bilangnya apa? Ampuni aku apa ampuni kami? Ampuni kami kan? Kasihan anak istri lagi amin di belakang gak didoakan. Nah begitu juga bahasa Arab, ajirna. Loh, kan berbeda. Bukan berbeda dari riwayatnya Rasul. Biasa itu seperti itu, Rasulullah sudah ngerti, orang Arab itu paham. Bukan merubah riwayatnya Rasul, bukan. Kami, saya, itu gak ada masalah. Yang berubah itu kalau diganti. Allahumma ajirna minan nar, sampean ganti bahasanya. Ya Rabbi a'tikna minan nar. Sama, tapi bahasanya diganti. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, a'tikna, merdekakan kami minan nar, dari api. Nah bahasanya diganti, au min jahannam misal. Rasulullah mengajarkannya Allahumma ajirni minan nar. Pian ganti itu, Rabbi a'tikni min jahannam. Nah itu baru namanya ganti bacaannya Rasul. Kalau cuma na dan ni enggak diganti. Nah, makanya dua pendapat ulama ya. Ada yang hati-hati, Allahumma ajirni aja. Bagus. Bagus. Pakai Allahumma ajirni aja, enggak apa-apa. Diganti kami dhamirnya, enggak apa-apa. Nah, itu dia. Ya, masalah kayak gitu aja kita enggak usah pusing ibaratnya. Hal kayak gini nih hal bagus, doa. Ulama punya pendapat dan cara berpikir yang masing-masing. Nah, silakan sampean mau ikut yang mana. Cuma kalau jadi imam, doakan makmumnya. Enak kan, sampai perhatian imam doa, Allahumma firli danbi, Allahumma ahyini, Allahumma. Dia baca doa sendiri, Allahumma nawir jismi, ya Allah ampuni aku, ya Allah sinari tubuhku dengan cahaya taatmu, berikan aku rizki. Makmumnya gak ada dapat doa, kebagian doa ya. Kalau pian tahu artinya kira-kira kayak apa, dia ngomongnya aku. Makmum gak mungkin amin. Nih imam apa doa sendiri. Kita yang perlu amin itu kita perlu doa. Kita jadi makmum perlu doa. Kita jadi pengikut perlu doa. Nah ini diajarkan sama Imam Ghazali ya. Jadi ketika kunut. Nah begitu juga sama ketika setelah salam seperti itu. Imam diangkat suaranya. Ini kalau kunut. Wa yajharu bihi wa yu'amminul qawm. Imam diangkat suaranya. Allahumma hdina fiman hadait. Wa yu'amminul qawm. Makmum bilang amin. Wa'afina fi man 'afait, terus. Tapi ketika baca doa, Allahumma hdina fi man hadait, wa'afina fi man 'afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Sampai lafaz itu aja yang dikeraskan. Setelah itu namanya tsana. Tabaraka rabbana wa ta'ala, astaghfiruka wa atubu. Kan Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman 'afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. 5 kalimat ini diangkat suaranya. Fa innaka taqdi wa la tudhi alaik, pelan. Jadi makmum enggak usah amin, makmum baca juga. Karena seperti yang kita kerjakan sehari-hari ya. Alhamdulillah diajarkan sama Ustaz kita begitu. Jadi ketika baca fa innaka taqdi wa la tudhi alaik, wa innahu la yudhillu man walaitu la yahzu man hadait. Tabaraka rabbana wa ta'ala, astaghfiruka wa natubu ilaik.
masing-masing semua baca. Imam baca sendiri, makmum baca sendiri. Itu bagian yang disebut dengan sana. Jadi kunut itu terbagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama doa. Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa bariklana fima atait, wa kina syarra ma qadait. Itu doa. Bagian kedua namanya sana. Wa inna katakti wa laikudu alait, wa innahu laidulman wa laidu wa laidusman adait, tabarak tarabana wa ta'alait. Itu namanya sana. Lalu terakhir namanya sholawat. Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin. Nah kalau sholawat diangkat lagi suaranya imam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin Nabi Lumi wa alaihi wasallam. Nah makmum bacanya apa? Jawabnya apa ketika imam sholawat? Dua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan baca juga amin. Ada khilaf sebetulnya itu ulama dan sampai ke madhab Imam Malik khilafnya. Afdalnya buat kita gimana jamak? Ada ulama yang bilang suruh bilang amin. Jadi waktu baca sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam amin. Ada yang suruh bilang baca selawat, gabungkan keduanya. Selesai. Ada yang bilang amin, ada yang bilang selawat, dua-duanya digabung jadi dapat. Beres urusan. Wala yarfa'una aydiyahum idh lam yathbut dhalika fil akhbar. Yang megang kitab Imam Ghazali bilang begini, jadi makmum tidak perlu ngangkat tangannya waktu kunut. Kenapa? Karena tidak sabit dalam khobar. Nah ini pendapatnya Imam Ghazali. Tapi banyak ulama kita di madhab Imam Syafi'i ini ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang gak usah angkat tangan. Ini Imam Ghazali salah satunya ngomong di Bidayatul Hidayah. Kalau kunut gak usah angkat tangan, udah biar wajah. Tapi kol yang lain, dan ini Imam Nawawi mengatakan, Imam Nawawi al-Bantani ya. Saya bacakan syarahnya Imam Nawawi al-Bantani. Beliau mengatakan ini pendapat yang lebih lemah. Yang lebih kuat dianjurkan mengangkat tangan ketika kunut. Ya. Diangkat tangan ketika kunut. Beda sama doa tahiyat akhir kan ngangkat tangan. Karena memang ada posisi tangannya. Kalau kunut tangannya ke bawah aja, disunahkan dia angkat. Intinya gak usah dibahas khilafnya. Kalau kunut pian angkat tangan seperti biasa. Itu yang paling kuat. Oke. Wah, nanti insya Allah selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang ya. Wayaqra'ul ma'mum baqiyatul kunut min qawlihi innaka taqdi wa la yuqdha 'alaik. Nah, ini sudah tadi kita bahas. Jadi ma'mum baca sendiri, jangan amin ketika lafaz wa innaka taqdi wa la yuqdha 'alaik. Nanti selanjutnya aturan shaf kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan banyak umur, sehat walafiat sehingga bisa bertemu kembali dengan taufik Allah Subhanahu wa taala belajar syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurabatina lana fi dinina.